bersama artis kondangnya Malang Jawa Timur, DJ Claudio Kire, Fitur, Rewo Music. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kali Sabu Channel. Untuk kali ini saya berada di Maron loh. Ya, di Maron ini ada miniatur gede nih, Mono Atur. Untuk Mono Aturnya karena ini ada yang bawa 12 subwoofer ya, termasuk Rizbuna, terus di sana ada CRS, Bejater, dan juga Kompak, Jasila. Katanya juga ada, tapi belum nyampe untuk Kompak, Bejater, dan Jasila. Kita nantikan. Itu sepertinya itu truknya apa itu ya? Kayak Jasila itu ya. Ada lagi satu sampai ya. Kita lihat satu persatu untuk persiapan di tempat start Mono Atur Desa Maron Cewokajang dengan Bitar ya. Oke, kita lihat tuh. Oke lur, ini yang baru loading ada bunga audio. Ini masih ditata ada 1, 2, 3, 4, 5 8 ini, 8 sub single ini pakai box paradel. Kita lanjut, yang di depan sana ada apa? Ada Rizkuna yang sudah siap loading ya. Preparenya sudah siap. Ini Rizkuna pakai box paraplek ya ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 ini 4, 8 8 sama yang di atas nih digabung sama planar. Planarnya ini ada 1, 2, 3, 4 ini berarti 4 sub sama 4 ini 8 subwoofer ya, ditata begini ya untuk Rizkuna audio dari Blitar ya. Ya ini memang untuk kali ini pawai miniaturnya ini super gedean, ini monoatur bisa dikatakan ya. Untuk sepikirnya ini Rizkuna memakai Lavoce Chef 18403 yang 3000 watt lor ya. Oke, lanjut saja untuk yang di depan ini ada apa ya? Oh, enggak. Alhamdulillah sehat. Monggo-monggo. Kita lihat yang di depannya lagi ya. Ini di setatnya ngumpul di sini, ini sound gede-gedenya ada di depan, ini ada yang di belakang juga lor. Sudah ramai sekali ini lor ya. Kita lihat yang di paling depan ini ya, ini setannya di sini paling depan ini ada apa, ini ada CRS audio ya, CRS audio ini box baru ya, pakai box baru jancek gris, ini gris banget ya. Untuk lightingnya ada membawa 6 beam ya. Ini 1, 2, 3, 4 kali 3, ini 12 subwoofer edan. Ini monitornya, ini boxnya pakai apa ya, ini enggak ketoro lor, CRS Jaya Rasa audio. Nah, ini mewah lor ya, pakai 12 subwoofer. Ini masternya keluar dulu satu ini ya, yang paling depan ini lor ya. Sayang untuk cuaca hari ini agak mendung-mendung, semoga tidak hujan ya, bisa lancar ya. Ya, jadi untuk boxnya JRS nya apa ya, kita lihat truknya pun kelihatan masih glowing ya. Untuk JRS ini kelihatan glowing untuk truknya JRS. Jadi ini tempat startnya ada ini, ini maknanya untuk JRS paling dulu untuk keluar ya dari tempat setup. Kita lihat di lain teman lor, ini ada apa aja ya. Ya di lain ini yang kecil-kecil juga ada. Ini bokeh jenis apa masih? Bokeh apa ini? Planar dong, walah cuma anu grille, memang mau ini grille ora ketara kan jowo. Speakernya kayak apa ini? Lavoce 18-an ya. Si anyar ya gitu, oke mas. Oh, tidak tulang. Jadi sing negawa neng selok kacangnya yo iki. Oh iya ya, angge planar juga rupanya lor. Ini cuma untuk grillnya memang biasanya nyeni ya. Ketoro bagus dicat neh. Untuk linernya ini bawa 3 Indo CRS ya. Oke, kita lihat jalan ke sana dulu mencari Jazila dan juga Kompak apakah sudah nyampe lor. Dan di sebelah sini juga ada yang apa bawa 4 sub
yang ditarik Lur. Jadi masternya mungkin ada 4 kalau nggak salah ya. Untuk masternya ini baru sampai juga ada. Tadi kelihatan Jazila juga sudah nyampe, tapi untuk loadingnya di mana belum tahu ya. Kita tunggu aja. Itu ada jensetnya itu gede itu. Rame banget Lur. Silakan merapat di sini di Desa Maron, Solo Kajaksanan Blitar ya. Ini dari Ramona. Oh, Ramona ini punyanya Pak Agus kalau nggak salah. Ramona ada 4 subwoofer ya. Ini Ramona saya recording KP ya. Jadi belum cek sound semua. Dan ini baru saja ada yang nyampe ini HNS audio yang kelihatannya untuk truknya. Tapi ini pakai boxnya kelihatan sangat asing, mungkin pakai box baru untuk HNS ya. HNS audio ini sudah ditata di rumah. Ini masih banyak lagi yang belum sampai Lur ya. Ini boxnya pakai kalau nggak salah ini paraplek ya ini untuk boxnya ini. Sepikirnya bokongnya gaudi Lur, kita apa selikuran ya gini. Jadi silakan untuk mendengarkan cek soundnya, kita dengarkan nanti sebentar lagi insya Allah ada cek sound juga ya satu persatu. Semoga tidak hujan. Untuk JRS tadi sudah bunyi. Ini bunga audio masih belum disiap lagi untuk apa penataannya atau untuk prepare-nya loh. Untuk Rizkuna sudah mulai cek pas loh ya. Kita tunggu saja sebentar lagi. Nah ini sudah buka terpanya, untuk selanjutnya mulai ditambah untuk memasang apa ini besi untuk lighting lah. Ini wah bloknya jangan saya anyar kabel Lur, jangan tas dadi tok iki bloke. Jos pokoknya miniatur geden pertama kalinya di daerah Maron. Cuaca sayangnya rada mendung, rada saya pekat Lur. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share serta subscribe Jamu Channel. Ikuti terus di sini di channelnya Kang Jamut. Untuk kali ini memang tidak hadir di tempat beriwak di Mojokerto karena keadaan yang kurang membaik ya. Ini kurang sehat, jadi cari yang dekat-dekat aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.